diresmikan bangunannya oleh Bapak Bupati Malang pada saat itu, Bapak Haji Rendra Kresna, tepatnya pada tanggal 20 Mei 2015, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Museum Singhasari ini merupakan museum yang pertama kali dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Malang, bertempat di Desa Kelampok, tepatnya perumahan Singhasari Residen di Desa Kelampok, Kecamatan Singhasari, Kabupaten Malang. Museum ini memiliki beberapa koleksi yang selama 3 tahun ini diusahakan berupa replika-replika yang dulunya ada di seputaran Candi Singhasari, namun sekarang untuk yang aslinya itu berada di Museum Ledeng Belanda. Sehingga kami berkeinginan pada saat itu untuk membuat replikanya sebanyak 92. Di samping replika itu ada juga diorama-diorama tentang sejarah Singhasari, juga foto-foto yang berkaitan dengan sejarah dan peninggalan kerajaan Singhasari, serta beberapa artefak-artefak sekaligus beberapa benda hasil kebudayaan masyarakat Singhasari seperti keris, termasuk topeng Mbah Karimun almarhum. Sebelum beliau mangkat, sebelum beliau wafat, beliau membuat satu set sejumlah 75 topeng yang sekarang ini kami tampilkan sebagai koleksi di Museum Singhasari ini. Museum Singhasari ini sesuai dengan pendiriannya mempunyai visi misi sebagai pusat studi tentang Singhasari. Sehingga apabila ada masyarakat atau orang yang ingin tahu tentang Singhasari, itu bisa berkunjung ke Singhasari sehingga didapatkan sekalipun sedikit tapi mengenai banyak hal. Kedepannya museum ini dalam perkembangannya akan diisi kereta-kereta yang tadinya berada di Pendopo Kabupaten Malang, juga koleksi-koleksi yang lain yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat, utamanya kebudayaan masyarakat Singhasari mulai zaman dahulu sampai dengan sekarang. Demikian yang saya akan sampaikan.